Cantik ya teman-teman ya, nah kayak gini, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salsa Bila Channel ya teman-teman ya. Dan aku masih juga di dapur, pokoknya masak ya teman-teman ya. Nah aku hari ini mau membuat jenang sumsum tepung beras ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Salsa Bila Channel ya teman-teman ya. Lihat videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Dan aku doakan semuanya teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan, kelancaran, rezekinya ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, bahan-bahan jenang sumsum tepung beras ya teman-teman ya. Nah ini bahan-bahannya ada 400 ml air ya teman-teman. Dan ini ada tepung beras 60 gram. Dan ada satu bungkus santan kara yang sudah aku buka ya teman-teman ya. Dan ini ada 1 sendok tepung maizena. Dan ada daun pandan. Dan ada garam. Dan ini bahan-bahan untuk jenang sumsumnya ya teman-teman ya. Dan nanti ada kuahnya. Ini bahan-bahannya ada 130 gram gula merah dan aku nanti kasih daun pandan juga. Dan ini air 130 ml ya teman-teman ya. Pokoknya yuk simak terus gimana saya cara membuatnya, sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, pertama-tama aku menyiapkan panci untuk memasaknya jenangnya sumsum ya teman-teman ya. Nah ini air. Airnya tadi aku tuangkan sini ya teman-teman ya. Nah air. Dan juga ini satu bungkus santan kara ya teman-teman ya. Aku tuang. Nah kayak gini. Dan ini apa, tepung berasnya tadi ya teman-teman ya. Aku jadikan satu semuanya. Dan ini tepung maizenanya juga aku jadikan satu. Kita aduk. Nanti kalau kita sudah aduk merata, lanjut kita nyolok nyalakan kompornya ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Nanti kalau sudah nyalakan kompornya itu jangan aneh ya teman-teman ya. Pokoknya kita harus aduk aduk terus, nggak supaya nggak gosong ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Lanjut aku kasih nih garam. Ini daun pandan. Nah, oke. Lanjut aku mau nyalakan kompor ya teman-teman ya. Nah aku nyalakan kompornya ya teman-teman ya. Dan aku pokoknya lanjut aku aduk terus ya teman-teman ya, ini nanti ya. Nah, kayak gini. Sampai mengental, pokoknya jangan sampai berhenti mengaduknya ya teman-teman ya, nanti takut gosong ini. Dan apa, apinya ini jangan terlalu besar ya teman-teman ya. Nah, sorry ya teman-teman ya, suara aku agak serak-serak karena nggak tahu kenapa. Nah, pokoknya kita aduk terus ya teman-teman ya. Nanti setelah selesai membuat jenang sumsumnya ini, dan nanti lanjut aku mau membuat kuahnya ya teman-teman ya. Kita lanjut aduk terus ya kayak gini. Ini prosesnya itu apa, cepat ya teman-teman ya, membuat jenang sumsum ini ya teman-teman ya. Kita bahan-bahannya kita campurin semuanya, lanjut kita pokoknya harus aduk kayak gini loh teman-teman ya. Pokoknya kita aduk terus. Ini aromanya apa ini? Daun pandan teman-teman ya, sangat harum sekali. Nah kayak gini ya teman-teman ya. Pokoknya kita aduk terus sampai halus ya teman-teman. Nanti hasilnya sangat bagus ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Kita sampai masak sampai tanak ya teman-teman ya, supaya enggak
cepat basi ya teman-teman. Nah kayak gini. Nah, kita lanjut terus ya teman-teman, aduk ya teman-teman. Ini pokok musim hujan atau pas dingin-dingin makan jenang sumsum pastinya sangat enak sekali ya. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini lihat, sangat lembut sekali ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, ini sudah tanak sekali ya teman-teman ya. Nah ini lihat. Nah ini aku mau matikan kompornya ya teman-teman ya, dan tunggu sampai dingin ya teman-teman ya, dan lanjut aku membuat kuahnya apa, gula merah ya teman-teman ya. Nah kayak gini, sangat cantik sekali ya teman-teman ya. Nah ini, ini nanti kalau agak sudah apa dingin, sangat cantik ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Oke, aku diamkan dan aku lanjut membuat kuahnya ya teman-teman. Nah ini aku mau membuat kuah apa, gula merah ya teman-teman ya, dengan tetap dengan panci ini, dan ini tadi jenangnya sudah aku taruh di mangkok besar sini ya teman-teman ya. Nah ini apa, airnya aku masukkan, dan ini daun pandan, dan ini apa, gulanya ya teman-teman ya. Lanjut aku nyalakan kompor. Nah gini ya, kita aduk pokoknya sampai gulanya ini larut ya teman-teman ya. Kayak gini aja. Nanti aku mau saring ya, nanti takut agak, biasanya kan anak apa, gula itu ada kotorannya ya teman-teman ya. Nah kita masak sampai larut gulanya. Nah ini ya teman-teman ya, ini gulanya sudah mulai larut ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk merebusnya sampai agak apa itu, tua ya teman-teman ya, ini agak kentalan gitu ya teman-teman. Nah dan nanti terakhir kalau sudah mau matikan kompor, aku mau kasih vanila sedikit ya teman-teman ya, supaya tambah harum. Nah ini ya teman-teman ya, ini gulanya sudah larut ya teman-teman ya, aku tambahin vanili ya secukupnya saja. Ya Allah, ngomongnya wepotan. Nah kayak gini, lanjut aku mau matikan kompor ya teman-teman ya, ini sudah larut. Oke, aku matikan kompornya dulu, dan nanti aku mau saring ya teman-teman ya, tunggu agak dingin dulu ya. Nah ini ya teman-teman ya, jenang sumsumnya tadi ya teman-teman ya, dan ini tadi apa, kuahnya, juruhnya ya sudah aku saring ya teman-teman ya, ini sudah bersih, dan ini jenangnya aku mau apa, sajikan ya teman-teman ya. Teman-teman ya, penampakannya ya teman-teman ya, pokoknya sangat simple, sangat enak sekali ya teman-teman ya. Teman-teman boleh coba resep saya ini, pokoknya sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Sasa Bila channel ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.